flat mas bro.
Chiclo. Sí, jala. ¿Sí? Sick, holla, hey, sick. Mas, coba yuk. Holla, hey. Sick, holla, hey. Chiclo.
Si mikrofon halohi. Selamat malam warga masyarakat Pemalang, apa kabar? Halo, tepuk tangannya dong, ini officialnya mana nih? Biasanya kalau supporternya ini lagi mau launching jersey klub kesayangannya, semangatnya tiada dua. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk PSIB Pemalang. Kalian semua yang luar biasa, dapat salam dari kami yang ingin PSIB sukses. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Setiap langkahku, ku kan selalu merindukan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Sayangku, kau sempurna, sempurna. Cik, cik.
kalian. Untuk penggemar PSM boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa malam hari ini ya. Yes. Jadi thank you untuk official yang sudah invite kita hadir di keceriaan malam hari ini, spesial di launching ceremony Jersey Kid and Squad dari PSIP Pemalang. Tepuk tangan dong guys, come on, tepuk tangan dong. Dan tentunya untuk Jajaran Forkombina yang hadir juga selaku pembina, kami ucapkan juga nanti selamat datang. Terima kasih sudah menginvite kita atau mengundang kita hadir di sini. Di dalam acara yang sama, paling senang kalau ikut acara-acara klub bola. Semangatnya apa? Semangatnya luar ya, biasa. Jelas. Jadi kalau kita cek ombak, buat tepuk tangan buat PSIP boleh. Kayaknya kurang semangat ya Tania. Iya. Saya mau tepuk tangannya lebih keras dong. Jadi kita masih akan terus dalam rangkaian acara seremonial ini, Del. Dan tentunya kami Big Dam di sini akan hadir sampai nanti acara selesai. Tentu saja nanti akan ada opening-opening act yang menarik dari talent-talent yang luar biasa juga. Ini produknya asli dari Pemalang semuanya. Jadi memang sudah saatnya PSIP buat maju. Benar ya? Nah. Sudah harus gaspol ini PSIP ini. Yes. Minimal nanti kita bisa nonton PSIP di layar kaca ya. Syukur-syukur nanti PSIP ikut Liga Champion-nya Asia. Tepuk tangan dong buat amin gitu dong ya. Amin. Alhamdulillah, orang namanya harapan itu harus setinggi mungkin. Yes. Karena biasanya ketika harapannya tinggi, maka kita biasanya akan bekerja lebih keras, semangat, optimis, terus optimis. Tentunya juga kita terus mengharapkan partisipasi dari pemerintah Kabupaten Pemalang tentu saja ini selaku pembina ya. Jadi terus disupport untuk atlet-atlet dari Pemalang, untuk klub tercinta, klub Pewong Pemalang, betul. Nah, semoga saja dengan nanti kita bisa melihat produk terbarunya dari jersey PSIP Pemalang ini, semoga juga bisa menambah lagi semangatnya buat teman-teman hooligan ya. Hooligannya tapi kan gak semerawut, bener kalau kata orang Pemalang. Kalau yang rusuh-rusuh bukan di Pemalang gitu. Bukan. Karena Pemalang jauh, orangnya ya? Enak ya. Iya dong. Hobinya kemeringet, bal-balan, kalau makan kurup. Yang gak selalu yang positif ya Tan ya. Positif harus. Jadi kita masih terus berlanjut di sesi opening. Jadi sebentar lagi mungkin acara akan kita mulai. Pemalang! Yang minta semangat boleh. Come on! Put your hands up! Yeah.
yang semangat, tapi kalian harus semangat. Boleh berikan tepuk tangan untuk PSIP, come on. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Saat kau tinggalkan ku, salahkan ku, salahkan aku. Bila ku bukanlah seperti aku yang kau. Ada makna tergali dari sini. PSIP, ajib ah, lemes-lemes teman ah. Brother, apa kabar yang di belakang? Pimen, kebuk pikir kayak riba ya ini ya. Eben joget. Eh, boleh minta supportnya untuk PSIP Pemalang dong, ayo dong. Ole, 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 ayo dong. Wajib wah, supporternya, supporter gerobiang ini ya. Lanjut ya, nyanyi bertiga nanti kita langsung rame-ramean lagi sebelum nanti kita akan masuk ke session launching ceremony JRC Kid and Squad PSIP Pemalang. 1, 2, 3, set. Kau hancur bila kau tinggalkan aku. Kau spesial, niatnya memang supaya moodnya kita tetap terjaga sampai nanti acaranya akan dimulai. Jadi guys, ini masih di sesi pertama, belum masuk di sesi acara. Jadi santai-santai, lo bisa nikmatin. Cuman yang sudah masuk di area pendopo, kami ingatkan sekali lagi dan kami harapkan
kontribusi dari teman-teman supporter PSIP untuk tidak buang sampah sembarangan. Ya, jadi kalau buang sampah itu sudah ada tempat-tempat sampahnya. Jadi kalau pemerintahnya udah dilihat enak itu bersih, apalagi masyarakatnya dan pelayanannya pasti luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Kabupaten Pemalang yang luar biasa? Boleh? Boleh? Oh yes. Ini supporternya memang spesial, yeah. Supporter bola. Yeah. Jadi tepuk tangannya kalau orangnya pada main di sini baru nanti pada wow, semangatnya enggak usah khawatir, enggak usah khawatir. Ini dia masih kayaknya pemanasan kalau bola. Pemanasan. Kalau yes. Diam dulu nih kayaknya. Namanya ada stretching-stretching tipis-tipis lah ya. Yeah. Jadi supaya enggak kecelitut, bahasa Pemalangnya apa ya? Kecelitut ya. Apa kowe? Pada bae, Bro. Oh, pada bae, Bro. Yes. Supaya enggak kena hamstring ya. Jadi yang mau nanti gabung sama kita di sini nah. Juga boleh asalkan tetap tertib. Betul? Karena memang hari ini kita akan buat teman-teman semuanya terkesima dengan produk terbaru alias jersey yeah. Dari PSIP Pemalang. Ini luar biasa. Mungkin setelah ini akan dijual di store-store terdekat ya. Special yeah, merchandise yeah. Dari orang kalau datang ke Pemalang. Oleh-olehnya apa ya, gitu, ya, oh, makanan favorit, wah ini nanti kita bisa bikin supaya jersey PSIP itu mendunia yep. Atau minimal standarnya masih ya. Tingkat nasional, tepuk tangan dong. Jadi perlu kolaborasi dan kontribusi dari teman-teman semuanya ya. Supaya kita sama-sama maju, jadi Kabupaten Pemalangnya berprestasi, klub sepak bolanya berprestasi. Maju semua ya, maju ya. Semuanya, atas doa tentunya dan support dari teman-teman. Ya. Supporter, ini nyebutnya apa? Kalau boleh tahu, kalau PSIP itu fansnya namanya apa? Apa? Lasbo LBS. LBS. Yang Lasbo mana? Yang Lasbo? Wesh, halo guys. Halo, yang LBS mana? Asik, Instagramnya punya, Instagramnya punya? Ada Instagram gak? Ada ya. Nanti gue mau follow nih supaya keceriaan kalian tetap berlangsung terus-menerus. Sembari kita berharap PSIP Pemalang sukses menjuarai Liga Nasional. Tepuk tangan dong. Lanjut. Oke, tampaknya kita akan terus berada di sini sebelum nanti sebentar lagi acara akan kita mulai. Jadi buat teman-teman, silakan lebih mendekat lagi, yang penting tetap tertib. Area-area yang di karpet merah sengaja memang untuk undangan VIP, artinya orang-orang yang bakal kita hormati bersama-sama selaku pembina dan dewan kehormatan dari PSIP. Dan untuk teman-teman rekan-rekan Lasbo, apa kabar? Nah, dan satunya tepuk tangan terus LBS, tepuk tangan dong. Yes, wuih, apa jarwanya kalau nyebut LBS? Ale. Ale, oh LBS Ale, keren ya. Lanjut guys. Kita mau ajakin semuanya buat nyanyi-nyanyian. Yang kangen PSIP juara tujuh tangan. Yang berharap PSIP juara tujuh tangan. Yang siap-siap beli jersinya PSIP tujuh tangan. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan oleh orang yang kucinta. Menyakitkan, tapi tak kurasakan. Kupasahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan jalanku. Put your hands up, put your hands up. Oh,
yang populer nih siapa nih? Nella Karisma atau Via Valen yang populer ini ya? Apa? Ayu WP. Waduh. Apa tuh Ayu WP? Ayu WP siapa? Macam-macam berarti banyak ini yang banyak. Tenang aja, ini masih di sesi pertama, acara kita masih panjang sekali. Jadi buat rekan-rekan supporter, apa tadi gue lupa? Lasbo dan LBS. Benar? Bukan. NBS. LBS. LBS bener ya? LBS Ale dan Lasbo. Ini kita perlu tanya-tanya lagi nih, karena yang pertama ini baru pertama kali kita ketemu sama teman-teman Lasbo dan LBS ya, luar biasa. Jadi kita belum tahu singkatannya itu apa ya. Tapi yang penting dukung terus klub kebanggaan kesintaan kita semua yang ada di sini. Saya juga masyarakat di luar kota Pemalang, di luar Kabupaten Pemalang juga terus berharap semoga sukses selalu buat teman-teman semuanya. Hindari anarkisme. Hindari hal-hal yang tidak baik yang membawa citra buruk untuk Kabupaten Pemalang. Karena pada dasarnya kita semua tuh pengennya menangnya juga sportif. Majunya betul, juga, ya kan, sportif betul. Semuanya. Jadi dari mulai timnya juga mainnya sportif, apalagi supporternya, ofisnya dan lain-lain. Insya Allah ini mau berkah bagi kita semua, sehingga nanti PSIP, insya Allah kita doakan sama-sama, Allahumma amin, menjadi yang klub terbaik, sepak bola kebanggaan warga masyarakat Pemalang. Tepuk tangan boleh. Alhamdulillah. Oke, kita sebenarnya masih nunggu elonya di sini sampai bilang oke ya, karena kita nggak di-briefing sama sekali. Mohon maaf Ibu, terima kasih Ibu ya. Kita akan terus seru-seruan di sini bersama teman-teman pecinta PSIP, Lasbo dan LBS. Cepat berlalu soreku.
ladies and gentlemen on the stage, Big Day. Tersalurkan aliran syara mutu partitua teriak bangga tersalurkan aliran syara mutu partitua teriak bangga. Tepuk tangan dong buat big name-nya, boleh? Alhamdulillah, semoga yang tepuk tangan ketemu sama kita di surga. Cik, dicoba, cik, 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 dicoba. There's a life, a certain kind of life that never shall be. I want my love to live with you, live with you. There's a way everybody say to do it in every little thing, yeah. But what does it bring? Oh, if I got you, I got you. Hey baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody. To love somebody the way I love you. With my brain, I see your face again. I know my problem mine. You ain't got to be so blind. Oh, I'm a blind, so, so really blind. And I am fake,
Can you see what I am? Did we say every little thing? But what God does it do? And if I've got you, I got you. Hey, baby, you don't know. Kami mohon perhatian. Yang terhormat Bapak Bupati Pemalang beserta rombongan tiba di tempat acara. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa kegembiraan atas diselenggarakannya acara ini, akan kami tampilkan tari ronje, ronggeng lenje dari Sanggar Seni Diwangkara. Menggambarkan keceriaan para gadis Pemalang yang dituangkan dalam sebuah gerak tari yang lincah, rampak, dan lurus. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
Demikian persembahan tari ronjeh dari Sanggar Seni Diwangkara. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pemalang beserta Bapak-Bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pemalang dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pula. Dengan iringan selamat malam dan selamat datang di halaman Pendopo Kabupaten Pemalang dalam agenda acara launching tim dan jersey PSIP Pemalang tahun 2019 diselenggarakan pada hari ini Jumat 12 Juli tahun 2019. Mengawali seluruh rangkaian acara ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, izinkanlah kami untuk berdoa menurut agama kami, yaitu agama Islam. Yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suma ila duriyatihi Hasan Husain radhiyallahu anhuma. Saulana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalalika wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan ridho wardo an ashabi arido arido. La ilaha illallah al-halimul karim, subhana rabbil arsil adhim, nas'aluka mujiba rahmatika wa azaima maghfirotika wal ghunimata min kuli bir wa salamata min kuli ithmin, la ta'lana dhamban ila ghafartah, wala hamman ila farjtah, wala maridhan ila safaitah, wala uyuban ila satartah, wala dainan ila kudidah, wala hajatan min hawajidid dunya wal akhirah illa kutaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah riyadul badaniyah khususan min kurotil qadam birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamah wal afiyah wassikhah innaka antala kulisyan qadir. Rabbana taqubbal minna innaka antas samil alim. Rabbana taqubbal du'a'ana kama taqubbal du'a'i nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alayna fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wadhilna ya Allah jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Allahumma ya Allah tim lana fil iman wahtim lana fil islam wahtim lana fil ihsan wahtim lana fi khusnil khotimah ya muqlibal qulub sabit qulubana ala dinik subhana wa tahiyyadum ya salam da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan manajer PSIB Pemalang, Saudara Rinaldi Firdaus Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Pemalang, Bapak Dr. Haji Junedi SHMM. Kebetulan beliau hadir bersama kami semua di dalam acara pada malam hari ini, dan juga beliau adalah pembina
tim PSIP Pemalang selama ini. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati jajaran Forkombinda Kabupaten Pemalang, Bapak Kapolres Pemalang, Bapak AKBP Kristianto, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Bapak Haji Muhammad Agus Koco, SMM. Mohon izin Bapak berdiri di sini dari Kodim Kabupaten Pemalang yang kali ini diwakilkan oleh Sekdim, dari jajaran OPD Kabupaten Pemalang, dari jajaran camat dan kepala desa Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati pula pimpinan sponsor dari tim PSIP Pemalang untuk mengarungi Liga 3 Jateng tahun 2019 ini. Yang saya hormati pula supporter dari LPS maupun Laspumania. Mana suaranya teman-teman semua? Terima kasih. Ini mohon izin Pak, supporter ini semangat kami semua di sini. Jadi memang pada malam hari ini kami datangkan supporter tidak lain karena memang untuk menyemangati kita semua bahwa di tahun 2019 ini mudah-mudahan bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hikmah dan limpahannya sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajah bersama di dalam acara launching tim PSIP menuju Liga 3 Jawa Tengah tahun 2019. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa perlu kami sampaikan di tahun 2019 ini kami dari jajaran manajemen sudah melakukan kegiatan mempersiapkan tim PSIP di tahun 2019 ini sejak bulan April lalu. Hampir 4 bulan ini kami melakukan persiapan dari segi teknis, persiapan pemain maupun kontrak pemain, dan juga yang paling penting yaitu pada malam hari ini launching dan diperkenalkan kepada teman-teman sekalian, supporter dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di dalam manajemen kami selalu mengutamakan yaitu untuk pemain lokal daerah Kabupaten Pemalang. Karena untuk apa? Karena memang saat ini Kabupaten Pemalang sendiri salah satu ibaratnya salah satu daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap sepak bola di nasional dalam membuat pemain-pemain yang ada di nasional itu sendiri. Jadi memang saat ini itu adalah beban bagi kami, tapi itu adalah juga motivasi lain untuk membuat tim PSIP Pemalang ini lebih baik dan lebih baik daripada sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tahun 2019 ini ada hal yang berbeda karena memang di tahun 2019 ini kami ada atau melakukan home base yang berbeda daripada sebelumnya. Kali ini kami melakukan pertandingan di Stadion Jatidiri Comal. Dan alhamdulillah di tahun 2019 ini stadion kebanggaan kita yaitu Stadion Mochtar Sirandu Pemalang telah direnovasi dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus kepada Bapak Bupati Pemalang yang memberikan fasilitas terhadap sepak bola yang ada di Kabupaten Pemalang, khususnya untuk supporter. Ini tidak lain tidak bukan untuk warga masyarakat Kabupaten Pemalang dan untuk supporter PSIP baik dari Laspumania ataupun dari Ultras Pemalang. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di tahun ini kami dari jajaran manajemen memohon doa restu yang sebesar-besarnya dan nanti akan diperkenalkan dari satu persatu jajaran dari tim pelatih, tim pemain ataupun pemain dan tim manajemen yang ada di PSIP untuk mengarungi Liga 3 Jawa Tengah ini. Harapannya karena tahun 2018 alhamdulillah berkat dukungan stakeholder yang ada di Kabupaten Pemalang kita bisa meraih juara Liga 3 Jawa Tengah tahun 2018. Ada pepatah yang berkata bahwa mempertahankan gelar itu lebih susah daripada meraihnya. Jadi memang tahun ini kami berusaha semaksimal mungkin dibantu oleh rekan-rekan jajaran SKPD terkait, jajaran sponsor dan investor yang ada di Kabupaten Pemalang. Kita bisa melihat bahwa memang dalam hal ini malah banyak sponsor dari luar Pemalang itu yang malah masuk ke Pemalang. Itu. Jadi memang kami selalu
mewanti-wanti kepada investor yang ada di Kabupaten Pemalang untuk ini Pak, ada sebuah tim kebanggaan Kabupaten Pemalang untuk ikut gotong royong bareng-bareng membangun kebanggaan itu menjadi suatu prestasi yang luar biasa. Jadi memang saat ini kami harapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir, jika memang ini kami selalu mengharapkan kehadiran pada setiap pertandingan baik laga home maupun laga away untuk datang mensupport, nyanyi-nyanyi bareng kita, ayo kita bareng-bareng kita support tim kebanggaan PSIP Pemalang ini untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan mungkin ini kata-kata terakhir dari kami bahwa di tahun 2019 ini kita target lolos ke Liga 3 Nasional. Jadi memang kami memiliki itu sendiri Pak, memiliki target tersendiri karena jika lolos di tahun 2019 ini kami memang belum memiliki stadion. Tetapi tahun 2020 insya Allah di tahun 2020 kita akan lolos ke Liga 2 Jawa, Liga 2 Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, tidak ada gading yang tak retak. Mohon maaf Mbok pilih ada kata-kata yang kurang tepat. Sekali lagi kami mewakili jajaran manajemen PSIP Pemalang mohon doa restu untuk mengarungi Liga 3 Jawa Tengah yang sebentar lagi mungkin 2 hari lagi kita akan melakukan laga home hari Minggu besok tanggal 14 Januari di Stadion Jatidiri Comal Pemalang. Sekali lagi saya mohon maaf, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Pemalang yang terhormat Bapak Dr. Haji Junaidi SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir beliau Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, beliau Bapak Kapolres Pemalang, Bapak Kasdim, dan juga yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan juga yang saya hormati Ketua KONI beserta pengurus, dan juga teman-teman organisasi perangkat daerah pimpinannya yang berkesempatan hadir, manajemen PSIP Kabupaten Pemalang, Ketua PSIP, manajer dan seluruh pengurus yang hadir yang saya cintai, saya banggakan, khususnya kepada para pemain yang saya cintai, saya banggakan, para pelatih dan semua hadirin khususnya para supporter yang hadir pada malam hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan paling utama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir pada acara yang diselenggarakan oleh PSIP yaitu launching pada malam hari ini yang tadi telah dilaporkan oleh manajemen bahwa 2 hari lagi PSIP akan bertanding home yang di Stadion Jatidiri Comal. Nah dari itu saya mengharapkan sebagaimana tadi harapan dari manajemen bahwa pemain, pelatih, dan manajemen tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada gotong royong dari semua pihak khususnya dari teman-teman supporter yang ada di Kabupaten Pemalang ini.
perjalanan yang telah dirintis oleh manajemen PSIP dari tahun ke tahun, tentunya ini menjadi harapan dan kebanggaan dari warga masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Pemalang ini. Segala kekurangan, segala kelebihan yang ada pada manajemen, tentunya ini menjadi bahan evaluasi, khususnya kepada kekurangan yang ada. Yang lebih penting lagi adalah punya semangat, punya niat, dan punya maksud dan tujuan bagaimana warga masyarakat Kabupaten Pemalang pecinta sepak bola ini punya kebanggaan. PSIP adalah milik kita semua. PSIP adalah milik masyarakat Kabupaten Pemalang. Sehingga masyarakat Kabupaten Pemalang tentunya dengan kebanggaan yang ada, dengan semangat yang ada pada hati sanubari yang sangat dalam, dalam rangka bagaimana capek cita-cita itu tercapai, kebanggaan itu diraih, tentunya dengan segala pengorbanan, dengan segala perjuangan. Pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan oleh manajemen berseluruh jajaran pemain, pelatih, dan juga pengurus bersama-sama dengan para supporter, tentunya ini sebagai modal. Karena warga masyarakat Pemalang tentunya sering saya sampaikan, kari omonge, anggerana omonge, insya Allah tujuannya apik, masyarakat guyub, rukun dalam rangka membangun kebanggaan yang ada. Alhamdulillah berkat dorongan dari teman-teman Dewan, khususnya beliau Bapak Haji Agus Sukoco sebagai Ketua DPRD, bahwa stadion yang diimpi-impikan oleh pecinta sepak bola, khususnya warga masyarakat Kabupaten Pemalang, alhamdulillah sekalipun ada beberapa kendala yang seharusnya dibangun mulai tahun 2018, dengan lelang yang tertunda, tahun 2019 ini sudah dimulai. Mohon doanya, mudah-mudahan ini terwujud cita-cita dari warga masyarakat Kabupaten Pemalang. Dan yang kedua, bahwa setelah berlaga bertanding di tahun 2018, prestasi itu diraih sebagai juara Liga 3 Jawa Tengah, harapan saya target-target yang telah diputuskan oleh manajemen beserta dukungan dari seluruh supporter, mari kita wujudkan dengan segala semangat pengorbanan yang ada pada kita semua. Dan saya menghimbau kepada teman-teman supporter, jangan sampai terjadi pada tahun 2018 karena ada sedikit riak-riak yang tidak mengenakan kita, yaitu adanya, ya biasa, sekalipun itu terjadi bukan di dalam lapangan, tapi itu terjadi di luar lapangan, tapi apapun nama Pemalang itu tercoreng oleh ulah oknum supporter yang ya saat itu semangat yang terlalu besar sehingga lepas kendali, sehingga sedikit banyak YouTube juga bertebaran dan juga media sosial juga ada. Tapi alhamdulillah berkat kesigapan semua pihak itu dapat kita atasi. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita, persaudaraan kita antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik. Dan harapan saya bertanding dengan kabupaten kota manapun, tunjukkan bahwa sportivitas yang ada dalam rangka menjunjung tinggi sportivitas di bidang keolahragaan itu menjadi hal yang utama. Semangat boleh, punya hirah boleh, punya fanatisme boleh, tapi fanatisme itu untuk membangkitkan, menggairahkan para pemain yang berlaga di lapangan. Tapi apapun hasilnya, setelah selesai, kita adalah satu. Kita adalah Indonesia. Kita adalah sama-sama warga masyarakat Jawa Tengah, warga masyarakat Indonesia, sehingga nanti dalam rangka berlaga, bertanding itu junjung tinggi sportivitas. Hasilnya itulah perjuangan dari teman-teman pemain yang laga di lapangan. Apapun hasilnya, berikan penghormatan kepada mereka yang telah berjuang, berilah support dalam rangka berjuang di lapangan, sehingga kemenangan sekalipun itu menjadi target, tapi kemenangan adalah bukan segala-galanya. Tapi kemenangan itu kalau ada rasa kebanggaan pada diri kita, tentunya menang yang sportif, menang yang membanggakan,
tentunya menjadi kita bangga dalam rangka meraih kemenangan itu sendiri. Terima kasih semua pihak, khususnya para supporter dan juga para sponsor yang telah dan akan memberikan dorongan kepada PSIP yang akan bertanding. Tentunya tanpa sponsor, tanpa dorongan semangat dari semua pihak, PSIP bukanlah berarti apa-apa buat kita semua. Dan mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan PSIP ini perjalanannya di tahun 2019 ini, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita dan target yang telah ditetapkan itu akan sesuai dengan harapan kita. Saya kira ini saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat bertanding. Mudah-mudahan hasilnya nanti membanggakan kita semua warga masyarakat Kabupaten Malang. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan launching tim dan jersey PSIP Pemalang tahun 2019 yang akan dipandu oleh Saudara Jody dan Saudari Kaila. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dian. Terima kasih. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Bupati Pemalang, Bapak Dr. Haji Junaidi SHMM, beserta jajaran Forkompinda Kabupaten Pemalang, rekan-rekan LASBO dan LBS yang malam hari ini hadir, beserta Bapak Ibu sekalian. Senang sekali malam hari ini kita hadir di depan pendopo Kabupaten Pemalang dalam acara launching ceremony Jersey Kit and Squad PSIP Pemalang menuju Liga Jateng 3 2019. Are you ready, guys? Ready. Oke. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk PSIP Pemalang. Kayla. Iya. Kalau kita melihat putaran video tadi, sebuah kebanggaan untuk kita semua bahwa tahun kemarin. 2018 PSIP Pemalang berhasil menjadi juara satu Liga 3 Jawa Tengah 2018. Nah, sebuah prestasi yang tentunya yang sangat membanggakan tentunya ya. Sekali. Dan semoga di tahun 2019 ini akan menjadi prestasi yang terulang kembali. Bahkan harapan kita bisa lebih tinggi lagi. Dan berbicara soal prestasi, Kayla, banyak sekali faktor yang mendukung keberhasilan sebuah tim. Yang pertama tentunya jajaran manajemen yang bagus. Ya, kemudian pemilihan pelatih dan pemain yang berkualitas. Banget. Yang tidak kalah pentingnya adalah latihan keras. Iya. Dukungan supporter tentunya yang luar biasa. Benar banget. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan finansial. Benar. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor atas dukungannya, official sponsor
Pemerintah Kabupaten Pemalang. Aska PSSI Kabupaten Pemalang. KONI Kabupaten Pemalang. Sponsor Simpatar PO Sindoro Satria Mas. Bank Jateng. Bank BRI. Perusda Kabupaten Pemalang. Paguyuban Kepala Desa Sekabupaten Pemalang, Simongkla. Bank Pemalang. Dan sponsorship apparel Artland Sportwear. Itu Kela. Pihak-pihak yang membantu tentunya dengan harapan yang kita sampaikan tadi bahwa prestasi PSIB Pemalang akan lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk PSIB Pemalang. Dan tentunya sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu, kita akan meluncing jersey tentu saja. Untuk jersey home, kaos berwarna merah, kemudian celana merah dan kaos kaki hitam. Ini akan dipakai pada saat kita bertanding di kandang sendiri. Kaos berwarna biru, celana biru dan kaos kaki biru. Ini akan dipakai saat bermain di kandang lawan. We are Laskar Benowo. Tepuk tangan yang meriah untuk jersey yang akan dipakai untuk musim 2019-2020. Dan kita masih ada satu informasi untuk kiper atau penjaga gawang di partai home. Mereka akan menggunakan kaos berwarna biru, celana biru dan kaos kaki hitam. Dan juga untuk kiper away itu kaos berwarna hitam, corak emas, celana hitam dan juga kaos kaki hitam. Penasaran ya? Penasaran dong. Betul. Seperti apa sih? Kalau saya penasaran, ini berapa harganya nanti dilepas di pasaran? Itu sudah banyak yang ditanyakan soalnya. Banyak yang pesan soalnya. Baik, kalau tadi kostumnya sudah, penasaran dong para pemainnya. Ayo semangatnya. Kasih semangatnya dong. Kita mengiringi, memanggil pemain-pemain. Kita mohon untuk semangatnya dari Lasbo dan Ultras. Saatnya sekarang kita akan squad launching PSIB Pemalang tahun 2019. Yang pertama adalah Muhammad Ridho Al-Wafa. Penjaga gawang kelahiran Sragen memakai nomor punggung 20. Ini dia pemain yang akan menjaga gawang PSIP Pemalang. Satriawan Eka Putra, nomor punggung 22. Ini juga yang akan menjadi penjaga gawang di PSIP Pemalang. Masih ada satu penjaga gawang lagi yang akan kita kenalkan. Ia adalah Ian Akmuti Herlambang, pemain yang menggunakan kaos bernomor punggung 1. Inilah 3 penjaga gawang sebagai benteng pertahanan terakhir dari PSIP Pemalang 2019. Berlanjut ke pemain belakang, Kela. Iya. Ada Hardo Dali Kusuma, pemain nomor punggung 16. Selanjutnya, Asif Hidayat dengan nomor punggung 4.
Masih posisi yang sama. Pemain belakang. Ini biasanya tukang jagal, tapi tetap menjaga sportivitas. Iya benar banget. Ini ada putra pemalang Dwiki Krisnawan, nomor punggung 23. Dimas Albima Hardanesya dengan nomor punggung 87. Gas Priyono, pemain kelahiran tahun 96, memakai nomor punggung 12. Dan ini yang terakhir, ada Fikron Afrianto dengan nomor punggung 17. Ini sebagai pemain belakang. Pertahanan yang kuat akan lebih kuat lagi kalau didukung oleh gelandang-gelandang hebat. Iya. Kita punya Muhammad Sohiron, pemain kelahiran 99, nomor punggung 2. Alfian Febri Saputra, kelahiran tahun 98 dengan nomor punggung 21. Kemudian masih berstatus sebagai gelandang ada Surotin, pemain kelahiran 98 nomor punggung 14. Joko Purnomo dengan nomor punggung 7 masih di posisi gelandang. Kelahiran tahun 98. Masih beroperasi di lini tengah, kali ini ada Jatmaka Irza Alhamdah, pemain kelahiran tahun 99 dengan nomor punggung 6. Masih pemain gelandang, Adi Fatkur Rohman dengan nomor punggung 13. Kali ini ada putra asli Desa Kaligelang, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Satria Diki Sanjaya, nomor punggung 10. Masih dari putra Pemalang, Adan Moatif, kelahiran tahun 98 dengan nomor punggung 8. Saya percaya pemain yang satu ini akan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Dedi Purwanto, pemain nomor punggung 11, kelahiran tahun 98. Selanjutnya Rizwan Dani, kelahiran 93 dengan nomor punggung 15. Gengar,
masih berposisi sebagai pemain tengah ada Muhammad Azri. Pemain kelahiran tahun 2000 ini menggunakan kaos bernomor punggung 5. Selanjutnya sebagai penyerang ini ada Uko Wahyu. Putra kelahiran tahun 97 dengan nomor punggung 30. Tambahan Gela, Uko Wahyu ini juga dipercaya menjadi kapten kesebelasan, pemimpin wow. di lapangan. Ini kapten kita ya. Betul. Masih berposisi sebagai penyerang ada M. Rizky Guardiola. Pemain kelahiran tahun 97 dengan kaos bernomor punggung 19. Yang terakhir di posisi penyerang ada Ibrahim Ibnu Anas dengan nomor punggung 9. Ini mesin pencetak gol Kela. Ya. Setiap pertandingan diharapkan gol-gol lahir dari kaki dan kepalanya. Kita ke jajaran kepelatihan. Untuk pelatih kepala PSIP Pemalang, Titian Wulung Suryata. Pelatih muda dengan prestasi yang luar biasa diharapkan mampu menularkan prestasinya kepada PSIP Pemalang. Benar bang. Dan yang selanjutnya asisten pelatih satu PSIP Pemalang, Mas Tur. Selanjutnya mantan pemain yang kini beralih status menjadi asisten pelatih 2 PSIP Pemalang. Kita sambut Heri Gunawan. Selanjutnya pelatih kiper PSIP Pemalang, Irawan Yuniarto. Dan kita sambut kehadiran General Manager PSIP Pemalang, Rinaldi Firaus Kausar. Tepuk tangannya dong yang meriah untuk para pemain PSIP Pemalang. Mereka lah harapan kita untuk membuat harum nama Pemalang kembali di kancah persepak bolaan di Jawa Tengah khususnya dan di persepak bolaan nasional pada umumnya. Karena mereka akan membawa nama Pemalang dalam kancah Liga 3 Jawa Tengah 2019. Semoga tetap berprestasi. Sekali lagi aplaus untuk PSIP Pemalang 2019. Dan kami persilakan para pemain untuk satu persatu turun dari panggung karena sesaat lagi kita akan dihibur oleh penampilan dari Big Name Band. Oh, akan diberikan ucapan selamat dulu oleh jajaran Forkompinda Kabupaten Pemalang, Bapak Bupati disusul oleh yang lain, Bapak Agus Sukoco. Tepuk tangannya lagi untuk para squad. Ayo Elbes, ayo Lasmo, berikan semangat untuk mereka. Beri tepuk tangan untuk squad pemain PSIP Pemalang. Semoga mereka selalu berprestasi dengan jersey-nya yang baru. Saya suka sekali jersey yang warna biru. Oh ya. Entah kenapa. Akankah kita mendapatkannya dalam waktu dekat, Kela? Nanti. Nanti ya. Setelah ini,
Kita berikan kesempatan untuk berfoto bersama Bapak Bupati, juga jajaran Forkompinda Kabupaten Pemalang. Kepalan tangan tanda semangat mereka dalam mengarungi kompetisi Liga 3 Jawa Tengah 2019. Dan tentunya harapan kita semua, harapan warga Pemalang, juga harapan Las Bomania, harapan dari Ultras untuk prestasi PSIP Pemalang lebih tinggi lagi dibandingkan tahun 2018. Sekali lagi, Lasmo Ultras, aplaus yang meriah untuk skuad PSIP Pemalang 2019. Baik, demikian seluruh rangkaian launching ceremony jersey kit dan PSIP Squad 2019. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Pemalang. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk official sponsor, sponsorship partner, kemudian juga ada sponsorship apparel, Artlan Sportwear, dan tentunya terima kasih untuk Las Bomania, juga Ultras, dan para tamu undangan semuanya. Ya, tetap semangat untuk para squad pemain PSIP Pemalang. Dan tentu saja sekali lagi kita sangat berharap mereka mampu mencetak prestasi yang luar biasa. Iya, yang ini lebih membanggakan lagi ya. Iya, akhirnya kita berdua harus pamit. Saya Jody Subastian. Dan saya Kayla. Selamat malam, dan kita kembalikan sepenuhnya kepada Big Nan Band. Terima kasih untuk MC-nya, dan sekali lagi juga selamat berjuang untuk PSIP Pemalang. Semoga sukses, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk PSIP Pemalang. Dan tentunya yang terhormat kepada Bapak Bupati Pemalang, Bapak Dr. Haji Junaidi SHMM. Selamat malam Bapak. Dan jajaran Forkompinda yang sudah hadir, terima kasih. Semoga memberikan keberkahan dan kesejukan. Dan PSIP terus melaju kencang sesuai targetnya. Doakan Pemalang Go Nasional! I've been watching you alalalala long alalalala long 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 last boy alalalala long alalalala long 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 ultra alalalala long alalalala long 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 alalalala long alalalala long 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 standing across the room I saw your flare. But before I make my move, my emotions start running wild. Hey, in my tongue get that, and that's no lie. Looking in your eyes, looking in your big brown eyes. Put your hands up untuk PSIP, come on. Girl, I want to make you sway, sweet till you can't sweet no more. And if you cry, I'm gonna
you everybody. Girl, I want to make you sway. Sweet till you can't sweet no more. And if you cry, I'm gonna push on more, more, more. Girl, I want to make you sway. Sweet till you can't sweet no more. And if you cry, I'm gonna push it and push it, push it so good. Ah, la 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 long. Ah, la 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 long. Next up for Mr. Bago! Last boy, ultras, please! Put your hands up! Woo! Ah, 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 ah. Looking in your big brown eyes, ah, ah. Masih pada meriah, mahiran boleh tepuk tangan untuk Kabupaten Pemalang yang luar biasa. Yes. Semangatnya mulai keluar. Yes. Ya.